guys, kembali lagi bersama Bang Budi guys. Kita hari ini korek Longkang guys. Jadi longkangnya guys. Saya mau ngerekam waktu saya mau apa? Mula-mula saya korek, tapi tripodnya saya nggak bawa guys. Jadi ya terpaksa kita lihat udah jadinya aja. Ini kita nggak teruskan karena slabnya habis. Nanti kalau diteruskan susah memasangnya guys. Sudah lurus belum guys? Belum ya. Inilah guys, di sana ada ekskavator guys. Sebenarnya tidak menggunakan long ampun tidak masalah, cuman karena males maju mundur untuk narik bawahnya, jadi kita memakai long amp. Kita lihat ekskavatornya guys. Dia lagi ngerjain apa guys, besinya banyak sekali guys. Saya di sini mau jual besi kah guys? Apa mau kita tanyain guys? Tanyain pilih siapa, tapi nanti jawabannya nanti aja. Oke, kita coba tanya. Oh, hampir aja jatuh. Ini guys, ini dia sukanya, ini bukan suka kerja, suka marah-marah. Milih sopo iki, milih sopo? Apa? Milih sopo coblosan? Hah? Coblosan milih sopo? Coblosan yang milih bojone to. Mosok arep milih sopo? Pemilu. Eh. Pilpres. Pilpres ora mikir pilpres, Pak. Panggah buruh. Panggah buruh ya. Panggah buruh kok mikir. Penak. Oh. Adem, guys. Kon anu-anu lho. Ndi? Ora adem. Kamu kan buangnya adem. Nyapa tua ae kowe. Gak penak. Aku ki wong gak penak anak sedina ngono. Tak setengah hari turu ora apa-apa. Tapi nak sedino ya rumah saya kok nemen-men sedino pagi. Aku saya dong. Di ini apa? Ingin ane. Isi dah agak badi. Karena kesebelas. Jam itu kita cuma anak asli di kuyu. Aku ini asli saya dong. Kalau aku buat buka untuk kena makan. Baru mulai baru saya anu tak baru.
ngaini kadang orangnya kerja ini pada jam itu guyu banget dan kecuali anak alasan ban bocor pe pecah no mandek aja tapi arep neng dhuwur kayak enek garapan dhuwur wong podo